Welcome to my vlog. Di sini aku mau jelasin ke kalian gimana sih caranya biar tahu itu akun fake atau enggak di Instagram, karena banyak banget online shop di Instagram yang pakai akun fake buat tipu kalian. Ini ada sedikit tips buat kalian biar tahu sebelum membeli di online shop tersebut, jadi kalian tahu itu akun fake atau bukan. Kalau mau tahu videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube aku ya. Thank you. Ini videonya. Jadi caranya gini, klik tombol yang di kanan atas ini. Terus di sini ada tulis tentang akun ini. Klik. Nah, habis itu muncul di sini nama pengguna sebelumnya. Kelihatan kan ini fake atau real? Gitu caranya, guys. Jadi, kalau misalkan ini akun fake, itu tuh pasti namanya tuh banyak banget. Bisa sampai 50 kali atau ada yang sampai 100 kali. Tapi kalau misalkan akun yang real, itu tuh pasti namanya akan satu. Misalkan muslim_.id misalkan, itu tuh pasti akan satu dari awal dia daftar di Instagram. Seperti itu ciri dari itu akun fake atau enggak. Jadi gitu guys, caranya harus dicek dulu nama pengguna sebelumnya. Jadi buat kalian yang mau belanja di online shop khususnya Instagram, itu harus cek dulu nama pengguna sebelumnya. Apalagi kalau ordernya by WA, itu tuh harus dicurigain banget. Kecuali kalau misalkan punya layanan Linktree-nya, kayak misalkan ada online shop di Tokopedia ataupun di Shopee, itu pasti real. Tapi kalau misalkan ordernya via WA, itu kalian harus curigai dulu nama pengguna sebelumnya. Gitu guys tipsnya, semoga bermanfaat ya. Thank you, jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku. Bye.